Ya, pemirsa, maraknya isu SARA dan beberapa kasus yang terjadi saat ini dapat memicu pecahnya persatuan bangsa. Untuk itu, semua lapisan masyarakat diajak untuk meningkatkan dan memperkuat kebinekaan di tanah air. Dalam rangka menguatkan nilai-nilai kebangsaan, Universitas Negeri Jakarta dan Forum Nusantara menggelar diskusi kebangsaan dengan mengangkat tema Merangkai Indonesia dalam Kebinekaan. Acara yang digelar di Aula Latif Hadiningrat Kampus UNJ ini menghadirkan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam pemaparannya mengatakan bahwa kekuatan Bhinneka Tunggal Ika saat ini sangat dibutuhkan agar persatuan dan kesatuan dapat terus dibina sehingga bisa menepis pengaruh asing yang mencoba merusak kedaulatan NKRI. Saya nanti akan melakukan koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia supaya dalam mengeluarkan fatwa tolong juga pertimbangkan masalah toleransi kebinekaan Indonesia ini. Kemudian yang kedua, saya perintahkan kepada jajaran saya agar melaksanakan tindakan sesuai dengan aturan hukum. Tito Bosnia, Yesika Manurung, MNC Media, Jakarta.